Ini dia guys, masakan ketam bersih Henry Baling channel. Jangan lupa subscribe. Okey teman-teman, selamat sejahtera dan salam satu hobi bersama saya lagi Henry Baling channel. Sebelum kita teruskan, jangan lupa subscribe Henry Baling channel teman-teman. Okey, kali ini saya akan bersihkan ketam dulu guys, ketam bunga. Saya beli tadi, tapi saya tak beli yang besar, saya beli yang kecil-kecil saja guys. Okey. Jom kita tengok ketam yang saya beli tadi. Tapi ini bukan yang hidup lah teman-teman. Dia dah mati. Alright. Jom kita tengok dia guys. Okay teman-teman. Ini dia ketam kita guys. Saya akan siang dulu. Nanti kita akan beritahu masak dia macam mana teman-teman. Stay tuned. Mantap guys. Kita bersihkan dia dulu. Kita buang apa yang patut dulu. Nanti kita akan bersihkan sekali lagi guys. Okey teman-teman, ini dia kepiting ketam kita sudah pun, ketam bunga sudah pun siap dibersihkan guys. Okey, nanti kita akan masak dia. Banyak pula lalat di luar ni. Okey, stay tune. Okey teman-teman, inilah dia bahan simple saja untuk saya masak ketam saya guys. Ini yang saya sudah tumbuk, bawang putih, bawang merah, halia dengan serai dan ini sos lada hitam guys. Yang ni sos cili nanti kita akan masukkan. Okey teman-teman, stay tune. Kuali kita sudah dipanaskan teman-teman. Sila tunggu proses dia. Kita masak di luar saja guys, simple saja. Kita punya view untuk memasak. Ini tukang masak kita guys. Kadang di luar masih bersepah lagi guys. Kita masukkan bahan-bahan kita tadi. Ini ketam kita guys. Anak-anak ketam kita belikan. Kita makan saja. Okey teman-teman, kita masukkan kita punya ketam. Kita masukkan satu-satu guys. Bawah dia kemungkinan ada air, jadi kita masukkan satu-satu. Satu kuali guys. Ini untuk makan ramai-ramai malam ini guys. Cara masakan yang simple saja guys. Untuk kita masak ketam kita. Okey teman-teman, kita masukkan sos lada hitam kita. Kita tak ada lada hitam original, jadi kita gunakan sos sahaja. Kita gunakan sos lada hitam untuk kita masak ketam kita. Jangan lupa subscribe Henry Baling channel teman-teman. Inilah bersih Henry Baling dan setiap orang ada cara masakkan yang tersendiri guys. Tapi inilah bersih saya. Masakan yang simple guys. Untuk kita punya kepiting ataupun ketam bunga ni guys. Tadi memang kita beli yang kecil tadi. Tapi ini banyak yang bersalin kulit guys. Dia banyak yang lembut-lembut. Ini dia guys, portion dia. Tutup kuali pun tidak cukup guys. Jadi kita tak tutup dia. Kita gaul-gaulkan dia saja.
Okey guys, kita masukkan sos. Biar dia ada rasa pedas sikit. Kita gunakan sos cili saja. Tak ada sukatan guys. Bergantung kepada diri sendiri ini. Ini dia guys. Kita punya ketam. Kita dah campurkan telur tadi guys. Kita gunakan telur biasa. Lupa nak beli telur masin. Kita gunakan telur biasa saja guys. Iaitu telur ayam. Jadi portion dia. Kita punya anak-anak ketam saja guys. Jangan lupa subscribe Andy Bali channel teman-teman. Inilah versi saya. Kita masak, kita rasa, kita makan. Confirm sedap guys. Wah, ini dia guys. Kita tengah masak ketam dalam keadaan panas di luar guys. Masak awal hari ini. Okey. Jangan lupa subscribe guys. Saya di balik channel. Kita masak ketam bunga hari ini. Stay tune teman-teman. Masakan saya belum lagi masak guys. Okey, teman-teman. Saya punya ketam sudah pun masak sepenuhnya teman-teman. Ini dia. Portion yang ringkas, versi yang ringkas dan setiap individu ada cara masakan yang tersendiri teman-teman. Biarpun kita masak benda yang sama tapi cara kita memasak adalah berbeza dan rasa yang berbeza juga teman-teman. Okey. Jadi tak rugilah kita tengok cara seseorang masak macam mana guys. Air tangan seseorang adalah berbeza guys. Okey. Ini dia portion ketam masakan saya guys. Okey, teman-teman. Saya punya ketam goreng masak biasa je lah guys. Ini masak tumis saja. Sudah pun masak sepenuhnya teman-teman. Cahaya matahari pun masih panas lagi. Saya masak di luar. Okey. Terima kasih teman-teman kepada yang menonton Henry Balin channel. Jangan lupa like, share, comment and subscribe teman-teman. Bye. Okey, teman-teman. Ini dia portion ketam saya. Sudah dialihkan ke periuk air lain. Untuk kita letak dia guys.